Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam saya punya channel YouTube Fakruyan IC. Thank you yang menyinggah di sini. Channel saya tak adalah apa-apa sangat. Nah, saja share-share kongsi pasal Quran sikit-sikit, zikir ke apa ke yang manfaat ambil lah ya. Okey, untuk kali ni saya nak nak reaction nak video reaction kepada bacaan-bacaan Quran. Dan kalau boleh saya nak try. Ada satu video yang dia orang hantar kat saya dan suruh saya try. Okay, bacaan ni dari seorang Qori yang sangat hebat, legend di Mesir. Dia merupakan seorang tabib, seorang doktor. Tapi power Quran. Huh, baik. Okay, anak guru, anak murid kepada gurunya yang bernama Syekh Mustafa Ismail. Rahimahullah alaih. Dan nama ni adalah Dr. Ahmad Nuaina. Jom kita dengar dia punya bacaan. Jom. Kita layan dulu. Okey. Dia kata kat sini, emotional Dr. Ahmad Nur Enak, Surah Ar-Rahman. Bacaan di Iran. Kita try dengar, dengar sekejap. Walakul jawahir munsyatu fil bahri kal alam fa bi ayyi ala rabbikuma tukalliban kullu man 'alayka fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah, 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 Allah. Ni taranum nahwa ni. Ha, taranum nahwan jawab jawab dia dan jawabul jawab. Ui, tak terjawab macam ni. Panjang wey. Aduh, macam mana dia buat tadi? Kita cuba tengok, tengok. Try tengok. Test, test. Yang ingat lah eh. Test. Ayat 24. 25, 26, 27. 4 ayat. Panjang tu. Okey, kita try tengok. Bismillah. Walahul jawaril munsyatu fil bahri kal alami fa bi ayyi ala kaliban. Bukan, bukan. Itu dah pergi lain. Sekali lagi, sekali lagi. Tak dapat. Suka hati je. Share sekali lagi, share. Sekali ya. Walakul jawahir tu tekan. Tekan. Dia turun balik. Power. Orang Arab ni power lah suara dia, nafas dia. Macam mana nak buat ni? Simpan kat mana nafas dia ni? Tak pergi dapat lagu dia dulu eh. Saya cari jap. Walahul jawarin munsya'at. Dia serik kan? Tufil bahrikan alami. Kan yang tu? Lepas tu dia naik kat mana? Mifa bi'ai'a. La dia turun balik. Rabbikuma tukadzibani. Lepas tu dia tekan lagi. Jawab dia. Bul jawab dah. Kullu man alaiha. Situ kan? Alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika. Bika dzul jalali wal ikram. Wish, panjang.
Kontrak lah. Boleh? Okay. Saya cuba eh. Saya cuba. Aduh. Telen pun payah-payah. Bismillah. Nafas tak cukup ni. Walahu al-jawaril munsha'atu fil bahri kal'alam fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man. Tak sampai. Allahu Akbar. Syekh. Sekali lagi. Payahnya. Sekali lagi. Walakul jawahir munsha'atu fil bahri kal'alam. Betul. Oh, turun tekan. Turun. Lamba je dia buat. Macam mana eh? Ya Rabbi. Suara tak larat ni. Oh, tak power. Tak power lah kan. Tak apa. Kita nak belajar. Okay. Nak belajar. Bismillah. Suara. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Ya Allah. Dua kali kena cuci nafas. Ui. Macam mana ni? Lagi sekali. Last. Last. Saya cuba last. Banyak nafas dia. Bismillah. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'alami fa bi ayyi ala bikuma tukadzibani kullu man 'alayya fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah. Tak. Tak boleh lah. Fail. Fail. Aduh. Nanti lah saya berlatih lagi nafas. Korang kalau boleh, try lah. Korang cuba tengok macam mana. Itu jawab Nahwan dan dia terus bul jawab. Sampai ke punya dia punya climax dalam lagu Nahwan tu lah. Okay, cuba try buat. Try buat. Nanti share kat saya, insyaAllah. Okay. Good luck ya. Saya tak terciduk lah. Okay guys, kita cuba next time pula. Surah lain dulu lah, insyaAllah. Yang penting lagu je tu dapatlah sikit-sikit. Okay, thank you yang join. Thank you yang menonton. Jangan lupa subscribe, like dan juga share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Take care.